Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Radar Bojonegoro TV dapat menjumpai Anda bersama saya Melinia yang akan membahas seputar berita menarik di Bojonegoro, Lamongan, dan Blora dalam acara 5 berita terbaik pekan ini. Untuk mengawali perjumpaan kita pada hari ini, sepanjang tanggal 8 sampai dengan 14 Mei 2023 terdapat peristiwa-peristiwa penting yang mana meliputi peristiwa kriminal, politik, pendidikan, seni, dan masih banyak peristiwa-peristiwa lainnya. Nah, tim Radar Bojonegoro TV telah merangkum peristiwa-peristiwa tersebut mulai dari Bojonegoro, Lamongan, dan Blora dalam acara 5 berita terbaik pekan ini. Setelah libur lebaran dan pemanasan melalui uji coba melawan ASVC Sabtu lalu, skuad sepak bola Porprov Bojonegoro kembali menjalankan latihan Selasa 9 Mei 2023. Perpindahan jadwal latihan dari Jumat sore menjadi Selasa pagi telah digodok sejak awal program latihan pada Ramadan lalu. Kemenak RI mendapatkan kabar gembira dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi minggu lalu 7 Mei 2023, Indonesia mendapatkan tambahan kuota jamaah haji sebesar 8.000 jamaah. Bagi calon jamaah haji asal Bojonegoro, kuota tambahan ini memberikan potensi bagi 196 calon jamaah haji cadangan untuk dapat terbang ke Tanah Suci tahun ini. Penerangan jalan umum atau PJU masih menjadi perhatian. Selain PJU, rencananya Pemkab akan menambah jumlah lampu hias di kawasan kota. Kepala Dinas Perhubungan Lamongan, Heru Widi, mengatakan beberapa titik perlu ditambah lampu hias, diantaranya Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Sunan Derajat. 8 partai politik atau parpol di Lamongan sudah menjadwalkan untuk penyerahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD setempat ke KPUK. Ketua Komisioner KPUK Lamongan, Mahrus Ali, menjelaskan batas waktu penyerahan dokumen pengajuan bacaleg hingga 14 Mei. Perkebunan tebu di wilayah Kedung Tuban mulai dipanen Senin 8 Mei. Hasil panen itu banyak dijual di pabrik gula di Mimbang, Lamongan. Padahal di Blora juga ada pabrik gula, persaingan harga menjadi alasan petani menjual tebunya ke luar daerah. Nah, baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Melinia dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.